Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut datangnya bulan Ramadan, saya atas nama keluarga besar KBRI Seoul mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir dan batin. Khusus kepada saudara-saudaraku warga Indonesia yang berada di Korea Selatan, saya ingin mengajak agar kita bersama-sama dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan ikhlas, tekun, dan tawakal. Marilah kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak amal baik, dan tentunya juga kita perbanyak menjalankan ibadah selama bulan puasa ini. Saya tahu pada tahun ini pasti bulan puasa ini terasa lebih berat, lebih sulit karena kita berpuasa di tengah situasi pandemi COVID-19. Tetapi saya percaya kalau kita tekun, kita ikhlas, dan kita tawakal dalam berpuasa, insya Allah yang berat akan diringankan, yang sulit akan dimudahkan, dan ibadah kita menjadi berkah untuk kita semua. Kita di KBRI Seoul tentunya telah menyiapkan berbagai acara secara online. Memang sementara ini tidak bisa kita lakukan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya seperti buka puasa bersama. Tetapi teman-teman di KBRI Seoul telah menyiapkan satu rangkaian acara dikasih judul Karomah, kegiatan Ramadan penuh berkah yang semuanya disiarkan langsung secara online. Akan ada tausiah, ada kajian, dan berbagai kegiatan menarik lainnya termasuk pesantren kilat anak-anak online. Marilah kita bersama-sama ramaikan kegiatan-kegiatan ini dan tentunya partisipasi saudara-saudara semua sangat kita harapkan. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Marilah kita raih kemenangan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.